Karena kata berapa banyak pada peringkat awal tu Islam molek, iman molek, tapi hujung jatuh jadi kafir, na'udzubillah. Kenapa tu? Karena orang panggil kata kawal dia tak kemah, tak kejar. Habis tu nak sehat kita, berhutung kita ni, kita tak ada kena-mengena dengan Nabi. Orang Melayu, wasa lain pula dah tu. Tapi berimeh dengan Allah, percaya kepada Nabi, berhutung kita. Habis tu Nabi sebut 3 kali berhutung. Nabi kata, tuba liman ra'ani wa aman Nabi. Berhutung orang dah jumpa dengan aku, temung masa hidup dengan aku, lepas tu berimeh dengan aku, berhutung orang ni. Kamat orang tu. Hidup masa aku, berimeh dengan aku. Kemudian Nabi ulai 3 kali, tuba, summa tuba, summa tuba. Berhutung, berhutung, berhutung. Nabi ulai 3 kali. Liman lam yarani, bagi mereka tak biasa tengok aku, tak biasa hidup semasa dengan aku, wa aman Nabi, tapi berimek dengan aku. Siapa dia? Kita semua ni lah. Kita biasa temu dengan Nabi. Tak biasa masa lain kita ni. 1,400 tahun lebih kita jarak dengan Nabi, tapi kita berimek dengan Nabi. Nabi ulai 3 kali, berhutung, berhutung, berhutung. Orang hak tak ada jumpa dengan aku, hidup semasa bukan semasa dengan aku, tapi berimeh dengan aku, berhutungnya. Kitalah, alhamdulillah. Dah Allah Ta'ala bagi kepada kita iman dan Islam. Ni'mat dua-dua ni, a'zamu minan ni'am. Sebesar-besar daripada ni'mat. Kita ambil dunia ni sebuti. Nak bayar ni'mat Islam, bayar ni'mat iman, tak cukup lagi. Suti dunia ni, tak tahu berapa million juta harga suti dunia. Dah nak bayar nikmat Islam dengan nikmat iman, tak boleh lagi, mahal lagi. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri free kita. Tak ada promo canggah apa, free. Kalau ni we free, ada promo canggah tak? Ada. Gi di Lotah, gi di Bixi, free. Free tu, yang punya besar free. Tapi kena ambil ni dulu. Dah kena ambil cukup geremik ya dulu, baru boleh free. Ni dak, tak ada apa tu, highway free, free, free kepada kita iman dan Islam. Nah, maka kita ni kena ngaji lah. Untuk apa tu? Untuk nak jaga. Karena iman dengan Islam ni, ada kalau ia mari rosak, mari punah, mari gogeh belakang hari. Karena kata berapa banyak pada peringkat awal tu Islam molek, iman molek, tapi hujung jatuh jadi kafir, na'udzubillah. Karena apa tu? Karena orang panggil kata kawal dia tak kemah, tak kejar. Apa kita nak tanam lada, walaupun tempat kita tanam lada tu tanah tanjung dah, comel lah tanah tu, tepi dengan sungai, dah tepi dengan carok. Kita tanam lada tabur pun siap dengan benih molek, sang di Chiang Mai benih tu, bukan tamada-mada lada tu, tapi nya tabur saja, pagar-pagar pun kedok baja pun tak pergi, tak pergi bubuh. Nah, tak pergi jaga pun barang-barang nak khenak pokok-pokok lada, tak pergi jaga. Jawab itu apa ni soalnya, kata lagu mana? Boleh hakir dok lada tu. Panas tabur itu, panas tabur itu ya. Tabur benih. Tabur butir ya. Orang lain dia tabur-tabur dengan pagar, dengan baja, dengan leroh dok. Dengan jaga-jaga pokok apa ni, ibu-ibu nak mari khenak pokok, sembuh ubat-ubat orang lain. Buat siapa cukup 3 bulan orang lain pergi kutik buah. Boleh buat 3-4 setik. Dia pergi kutik ulat. Nah kan? Tak jaga tak pun. Panas tabur saja, panas tabur benih. Tapi tak pagar, tak jaga pokok. Bila nak dapat hasil, tak dapat hasil. Nah, begitulah iman kita. Tuhan bagi dah kepada kita iman. Bagi dah kepada kita ni Islam melalui dua ibu bapa kita. Lepas ada tu kita kena jagalah. Jaga lagu mana? Kita mengaji cara nak mengertikan iman kita. Ni di antaranya kita kena benar sungguh-sungguh. Kejak sungguh-sungguh. Iman kita ni tak boleh kata, sungguh kedok. Yelah kedok. Tak boleh. Kena yakin 100%.